Ini namanya di sini perudara apa ya? Dara. Iki nang ngene akeh iki. Nah guys, sebenarnya tuh hari ini tuh kita liburnya itu kecewa banget guys, karena libur di hari ini itu sebenarnya kita tuh ada acara halal bihalal. Tapi berhubung halal bihalal, saya Andini yang sesi 2 yaitu pas waktu siang, tapi acaranya dibatalkan karena fasilitas untuk Pak Ustadz itu tidak memadai dan tidak ada izin dari imigrasi, dan akhirnya yang sesi kedua itu ditunda karena kita sudah terlanjur libur dan tidak tahu arah kemana, dan akhirnya kita cuman apa guys, cuman jalan-jalan nggak tahu tujuan. Ya begitulah, akhirnya kita jalan-jalannya kemana nih guys, sebenarnya itu kita bingung. Ya udahlah, kita ke lapangan Victory Park. Kita melihat suasana di lapangan Victory Park itu teman-teman. Jangan di skip ya teman-teman video dari saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya serta like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Tapi ada manfaatnya juga sih, biar kita itu bisa refreshing jalan-jalan. Tapi ya kecewa juga sih ya teman-teman, kita tidak bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain dan dengan Pak Ustadz, Pak guru kita. Akhirnya yang ada kecewa dan bingung, nggak tahu arah mau libur kemana. Ya udah, nikmatin aja jalan-jalannya di KOSWB Victory Park. Yuk ikuti terus video kami. Padahal enak ini loh, kamera aku kayak gini loh. Tapi kan kudu dicas. Iya, pernah kata tempat itu. Ini HP Samsung kalau beb. Samsung S21. Tapi secondnya orang Hong Kong. 2200. Yo, 2250. Arta tuku lah. Mangkono loku. S21. Beb, foto di sini beb. Iya nak. Hah? Nong Victory sih. Nah ini guys, kita udah masuk ke lokasi Victory Park. Ternyata hari ini Victory Park itu gak terlalu ramai loh teman-teman, agak sepi. Biasanya itu ramai banget loh guys, padahal ini hari Minggu loh. Apa mungkin karena banyak yang pada ikut halal lebih halal, mungkin jadi Victory Park itu agak sepi. Tapi ya lumayan sih lah teman-teman, daripada kita gak tahu arah mau kemana. Ya, dinikmatin aja lah ya guys. Yuk kita lihat ke lapangan Victory Park.
teman-teman, ini adalah tempat liburannya para PMI, liburan termurah, tidak perlu biaya apa itu namanya, untuk menghilangkan lelah, penat yang selama bekerja dalam satu minggu itu menghadapi majikan yang ada inilah, ada itu, ada yang cerewet, ada yang enggak lah, kayak gitu ya teman-teman. Tapi daripada di hotel sih ya teman-teman, kita harus keluar uang, mana kebutuhan kita juga banyak. Kan paling enak ya di lapangan Victory Park ini. Yang penting sedia tenda, tapi di sini juga ada sih sewaan, sewa tenda yang kalau kita itu nggak punya tenda, kita cukup sewa aja. Kan kadang tempat di majikan kita itu nggak banyak tempat untuk naruh barang-barang kita, dan ada juga yang majikan tidak mengizinkan membawa barang-barang banyak ke rumahnya, gitu juga ada. Ya di sini juga ada untuk sewa tenda ya teman-teman. Nggak usah khawatir kalau kita mau relax atau santai atau menghilangkan rasa penat pikiran dan hati, ya kita tinggal tiduran di lapangan Victory Park dan kita bisa sewa tenda. Di sini udah disediain sama para PMI yang lain, menyediakan tenda yang untuk disewa. Jadi jangan usah khawatir ya teman-teman. Yuk kita lihat ke lapangan Victory Park ya teman-teman. Sepertinya hari ini kayaknya nggak ada aktivitas apa-apa sih. Sepertinya hari ini di lapangan Victory Park itu sepi, nggak terlalu rame. Ikuti terus ya teman-teman sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Lapangan sini ya teman-teman. Nah, ini masuk ke lapangan Victory Park. Ini malah kebetulan di sini lagi ada kegiatan. Ya,
sik, Beb. Ambil sana Beb, yang lagi aktivitas Beb. Ini biasanya banyak ya teman.